بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يُذِيرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mari dengar satu hadis. Diceritakan hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim. An Uzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitanu ala al-qulubi kal-hasiri udan-udan fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sawda wa'ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbain ala abyada misla as-safah fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswadu mirbadan kal kuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba hawah. Rawahu Muslim. Arti hadith an Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ni kita kenal lah, dia ni orang jaga rahsia Nabi. Qala, Huzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tu'radul fitanu alal qulubi, dibetai fitnah ke atas hati ni kal hasiri udan uda, seperti tika yang dijaling tu. Jadi fitnah ni, dibetai fitnah ataupun dimunculkan fitnah pada hati manusia ni seperti tika udan uda. Tika ni ya jaling, pada jaling masuk tepi, masuk ada betul, ada sengit, ada main duk jaling di tika tu lah. Nak ia tahu tika tu di jaling, ada tika tu jaling dengan bening ataupun jaling dengan kakak. Tika ada seperti kita tahu tu lah. Maka begitulah fitnah yang akan mengenai hati manusia. Fa'ayu kalbin usyribaha nukita fihi nuktatun sauda. Mana-mana hati manusia yang terima fitnah itu, usyribaha makna diminum ataupun dikena, dirasuki fitnah itu ataupun dirasuki fitnah itu, maka di apa ni, dititik dengan satu titik teh-teh dalam hati dia. Fitnah ni bukan fitnah hak kita dak faham tu. Fitnah Melayu ni apabila orang bercuri gigak orang lain, orang yang kena gigak tu nama kena fitnah. Hak tu fitnah kita, fitnah Melayu. Tapi fitnah dalam bahasa Arab, istilah dalam hadis Al-Quran ni, iaitu fitnah adakala makna bala, adakala makna satu perkara yang nak menggogakkan iman, baik itu merupakan maksiat, musibah dan kejahatan dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan fitnah di sini ialah fitnah yang berupa maksiat, yang berupa kejahatan, kesalahan yang akan nak mengena ataupun nak merasuki ke dalam hati manusia. Apabila manusia tu dibetai ataupun dimunculkan fitnah, maka dia terima fitnah tu
timo kejahatan tu, timo maksiat tu, maka dititik hati dia dengan satu titik yang hitam. Hati manusia ni bersih. Fitrah hati manusia ni. Apabila dia buat satu kejahatan, maka dititik satu titik hitam di hati manusia. Dan sekiranya dia tidak istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak minta keampunan daripada Allah taala, apabila dia buat maksiat pula, titik satu hitam lagi jadi dua titik sehingga berseterusnya. Jadi titik daripada hati manusia ni merupakan sepa putih, sepa kain putih. Apabila kecemar kena hai lalak satu, putih hitam. Tak banyak putih lagi. Apabila kena pula dua titik, tiga titik, akhirnya selai baju tu jadi hai lalak saja. Adapun baju putih jadi hitam saja. Maka apabila hati manusia jadilah tu dah, maka hati dia tu berat di sebelah jahat. Waliyazubillah. Wa ayu kalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun baida. Dan mana-mana hati manusia yang engkarnya fitnah, yang tidak terima fitnah, tidak terima, tidak buat kejahatan, maka dicapok hati dia dengan capatan putih, dengan titik yang putih. Hatta tasira ala qalbain ala abyadi misla safah fala tadurruhu fitnatun madamati samawati wal ard wal akharu aswadu mirbadan kal khuzi mujakhia. Sehingga jadilah hati manusia ni dua, hati kita ni belah dua. Nah, satunya putih jelepok seperti batu putih, batu nisan putih, dan putih ni tidak kuasa fitnah, tak kuasa nak mendaratkan hati selama mana tertegaknya bumi dalam, selama tertegaknya langit bumi ni. Jadi hati yang bersih, hati yang tidak terima fitnah, hati yang fitnah tak mampu untuk nak merasukinya, maka hati ini tetap jadi putih selama mana langit bumi ini masih bertegak, maka hati dia tu masih bersih. Karena hati ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wal akharu, dan yang keduanya dan yang lainnya, aswadu mirbadan, hati yang hitam beletak, hitam sungguh. Hati yang bersih oleh kerana dititik dengan maksiat, 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 hingga hati itu jadi hitam. Jadi kita tengok apabila baju, kain putih ni, apabila kena tahi lalat dasa, duk nampak banyak putih lagi. Orang panggil baju putih lagi. Kena pula so, duk putih lagi. Apabila baju putih dipenuhi dengan cemar, penuhi dengan haid lalak, penuhi dengan benda-benda lain, sehingga baju putih jadi baju warna lain. Akhirnya jadi hitam, hitam yang meletak. Apa hitam yang meletak ni? Payahlah nak terima agama. Nak royak pun payah. Nak royak Islam pun berat. Nak terima ajaran pun payah. Kerana hati sudah pun hitam. Waliyazubillah. Jadi kalau kita pergi tengok di rumah kita, rumah kita duduk ni, kalau takdirnya rumah kita ni, kita ni hari ni kita ambil kulit sabung, sabung umur ke sabung beri, kita getak di bucu. Asal rumah kita bersih, kita pergi letak saja ya. Anak pula lepas makan lucin pula ambil jabir lucin getak situ. Kalau orang luar mari rumah kita, anak dia makan tepung, makan gopok, dia nak pergi tahu kulit, pergi tahu danda. Tengok tempat siapa tak ada, dia getaklah di bucu tempat kita bekas. Tempat kita tahu siapa tu. Begitu juga hati kita apabila ada maksiat, ada jahat, ada maasi dalam hati kita, maka maksiat lain itu mudah mari. Maksiat tak keluar zakat, maksiat makan harta riba, maksiat makan harta anak yatim, maka maksiat lain mudah.
maksiat tinggal semaya mudah, maksiat mak maksiat semua maksiat tu mudah, dan kebaikan payah nak laku tadi, nak baca Quran berat, nak semaya tahajud wasa berat, nak qiyamulail pun tak boleh bangun. Kerana apa? Kerana maksiat baju putih dah jadi hitam waliyazubillah. Kalkuzi mujakhian, seperti bejana yang kita balik. Mana asal bejana, asal bekas gelah kan makuk kan, asal duk balik tu boleh bawa air boleh pop. Tapi makuk kita balik, gelah kita balik, patak duk sebelah lek atas. Maka kita gimik air kau di mana pun tak boleh masuk lah. Maka hati yang hitam tu, hati yang tidak terima kebaikan waliyazubillah, wilpahlah kita daripada hati yang hitam. La ya'rifu ma'rufan, hati yang hitam aswadu mirbadan tu tidak kena ia kebaikan, tak kena arah benda molek. Gisarahlah mana, royaklah mana benda baik ia tak terima dah, sebab ia tak kena dah. Wa la yunkiru munkaran, dan tidak ikah ia akan kemungkaran. Benda muka dia tak ikah dah. Bahkan apa benda tak boleh tu jadi rasa kena. Rasa kena. Illa ma usyriba min hawa, melainkan apa yang ditelan oleh hawa nafsunya. Kalau benda hawa nafsu dia nampak setuju, maka itulah yang dia akan serasa boleh. Ikhwah dihormati sekalian, apabila hati kita jadi ada putih dan ada hitam, ada baik dan ada jahat, maka itulah tabiat hati kita. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan pencipta jiwa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada dalam jiwa, dalam hati manusia, dalam lubuk hati dada manusia ni, fujur jahatnya, fujuraha wa taqwaha dan baiknya. Tapi Allah sebut jahat dulu, Allah ilham jahat, sebut dalam ayat ni jahat dulu, fujuraha jahatnya, wa taqwaha dan taqwanya baiknya. Qad afalaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwa dia. Wa qad khaba man dassaha, maka celakalah bagi orang yang duk mengotori, duk mencemarkan jiwa dia. Maka kita dah hari ini kita sedar di antara hadis ni dan di antara ayat Quran ni, marilah sama-sama kita membersihkan jiwa. Bersih jiwa ni ialah dengan dua perkara hak terbesar, walaupun cara lain tu ada lagi. Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid, sesungguhnya hati manusia ni berkarat seperti berkaratnya besi. Besi jeng ni apabila karat ia temu, berkaratnya hati manusia seperti berkarat besi. Qila wa ma jala'uha, sahabat tanya bagaimana Rasulullah cara nak membersihkan hati. Qala qira'atul Quran wa zikrul maut, baca Quran. Nak bersih hati kena baca Quran, wa zikrul maut dan ingat mati. Apabila manusia ni hamba ni baca Quran dan ingat mati, nasdaya hati itu dibersih. Kerana ini janjian daripada Nabi SAW. Saya nak seru diri saya dan ikhwah sekalian dan sidang pendengar semua, kita kena banyak baca Quran, dah banyak. Dan di waktu malam ni, belum tidur ni, kena baca dua surah. Kena walah mana kena boleh dua surah ni. Satu surah tu sajadah, surah sajadah, kena baca. Yang kedua surah Al-Mulk, surah Taba ni. Karena surah yang ayat 30 ayat, dua surah ni lah Quran. Dan dua surah ni lah yang Nabi kita baca, yang Nabi kita sentiasa baca di waktu malam dia.
Kita ambil sunnah-sunnah Nabi, Nabi baca surah Al-Mulk, surah Sajadah dan surah Al-Mulk di waktu malam dia, dan surah-surah lain itu kita baca tapuk kati kita lah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dia jadi ahli Allah, iaitu ahli yang baca Quran, dan hati kita bersih. Walaupun kita yakin kata banyak dalam hati kita kesalahan, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala minta keampunan, mudah-mudahan kita redha oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa bi amri innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi.